Novi, terima kasih sudah klik video ini. Semoga setelah menonton video ini, masalah Anda akan selesai. Seperti di awal video, bahwa mesin mengalami error E100, ekornya 001. Error itu muncul ketika mesin di-on-kan, ya tidak perlu menunggu loading, error itu langsung muncul. Kebetulan saja error E100 ini terjadi pada mesin Canon IR3300, namun bisa juga diterapkan di mesin IR2200, 2800, atau 3320. Part yang pertama kali akan saya ganti adalah laser, karena sebelumnya saya sudah melakukan clear, namun errornya itu belum hilang. Di sini saya sudah menyiapkan laser yang baru saja kami beli karena kebetulan stok sedang kosong. Cara untuk mengganti laser serta cara membongkar-bongkarnya itu sudah pernah kami upload, jadi Anda bisa mencarinya di video-video yang lain untuk cara mengganti laser. Nanti kita akan tes apakah mengganti laser ini mampu untuk menghilangkan error E100 nya. Kita sudah selesai memasang laser, kita akan coba hidupkan mesinnya dulu. Kita tunggu loadingnya selesai dan ini menunya sudah tampil. Namun beberapa saat kemudian E100 muncul kembali.
dikarenakan mengganti laser gagal, akhirnya kita akan beralih ke DC control. Sebagai catatan, DC control IR3300 itu berbeda antara voltase yang 110 dan 220. Jadi Anda perlu hati-hati saat membeli DC control, harus dipastikan dulu voltasenya sesuai. Setelah penggantian DC selesai, mari kita tes bagaimana hasilnya. Ini mesin kita hidupkan terlebih dahulu. Dari tampil menunya sih normal saja. Coba kita pencet paper select-nya. Biasanya ketika paper select ini dipencet, error itu langsung muncul. Tapi ini masih aman. Sepertinya ini tanda-tandanya bakal jadi. Tapi langsung saja kita tes hasilnya keluar atau tidak. Dan ternyata berhasil. Kertas sudah keluar beberapa lembar. Kita tes kembali untuk memastikan. Kita tes beberapa lembar lagi. Dan ternyata masih bagus. Akhirnya selesai perbaikan kita kali ini mengatasi E100-001 yang berhasil dengan mengganti DC control. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Oh iya, bagi sobat yang ada pertanyaan bisa ke WA atau klik di kolom komentar. Terima kasih.